Duh, udah lama nggak ngonten. Nah, kita bikin kopi aja ya. Nah, karena udah siap airnya, kita... Aduh, kompornya ini. Yang satu lagi ya. Habis, Mbak. Karena habis, kita pakai ini aja ya. Nah, ini dilampuin biar kelihatan. Karena habis, kita pakai kompor yang ini. Oke. Ini kita siapin aja alat seadanya ya. Oh, ini double. Kita pakai filter karena saya sukanya kopi yang di filter ya, biar nggak ada ampasnya. Nggak usah banyak-banyak, segini aja. Nah, karena ini pahitnya lumayan, biasanya saya kasih gula. Ini gulanya nggak banyak-banyak, segini aja. Nah, tuh sedikit ya, biar nggak terlalu pahit banget. Nah, ini airnya udah mendidih ya, bentar lagi kita akan masukkan ke teko. Kita matikan dulu. Udah matikan dan kita tuangkan. Banyakkan ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, udah cukup biar agak menurun sedikit ya. Nah, kita tuangkan airnya sedikit-sedikit aja. Nah, seperti ini dan ngocor. Nah, ini udah lah, kita tuangin lagi sedikit-sedikit. Oke. Nah, ini udah beres kayaknya, kita buang dulu aja. Nah, udahlah. Oke, ini udah habis. Lalu kita seruput. Gimana ya rasanya ya? Mantap. Kalau kalian sukanya kopi yang gimana nih guys? Kalau saya sih yang gini ya, yang bersih, benar-benar bersih.